Ya, halo Mas Bro semua, kembali lagi di Danca Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu penyebab saya gagal modif. Ialah hal ini. Ya, gara-gara ini saya gagal modif fiction saya menjadi full firing ya. Aduh, ya sebelum kita membuka paketan ini, kita lihat tanda di bawah, mohon untuk di like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang ya. Mari kita buka. Apakah isinya? Secara berber. Ya, inilah penyebab saya gagal modif, yaitu iPad 2018 untuk bermain PUBG Mobile. Ya, ini karena rekan saya sering nongkrong dan teman-teman sering main PUBG, dan HP saya sebelumnya adalah HP kentang, yaitu Sony Z Ultra. Ini cuma mentok grafis balance medium ya, dan gambarnya sering nge-lag, frame drop, terus foreclose. Akhirnya mau nggak mau saya ganti ini. Ini untuk harga nih bisa beli mesin R15 V3 atau Saber 2 biji ya. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, demi biar bisa main teman-teman. Alasan ambil iPad bukan telepon karena apa ya? Karena saya bukan orang yang senang ikut kompetisi atau turnamen, kan itu diwajibkan memakai handphone ya. Jadi karena saya senang layarnya yang gede, terus masih segel baik. Ini untuk anu wifi only ya, 33 GB ya, masih segel ya. Kita buka bungkusnya dari samping sini ya. Pegangan, jadi nggak bisa ditaruh. Dan untuk isinya kita lihat seperti apa. Ini untuk saya pesan warna space gray ya. Untuk warna space gray, maka harus dibuka. Ya, seperti inilah isinya. Wow, gede banget ya bedanya. 9 in, musuh 6 in. Ya. Untuk isinya yang didapat adalah satu buah iPad. Ini saya pesan yang space gray ya, karena depannya hitam. Terus dapat kabel chargingnya. Terus ini paling buku kitab apa aja yang isinya ya. Oh, ada stiker. Tuh stiker, nggak kelihatan ya. Stiker Apple, buku pedoman. Ya. Udah itu aja sih, kosong. Dan kepala charger ya. Wah, perlu anu adapternya ini kayaknya nih ya, seperti ini. Udah itu aja ya, kita balik sini ya. Ini dia iPad-nya, kita singkirkan dulu ya yang lainnya. Ya, mari kita klentek plastiknya. Berat ya, lumayan ya. Ya, kita kelentek. Mantep jiwa. Sekali lagi. iPad Pro, Apple Pro. Tuh ya. Ya, seperti inilah kalau dipegang ya. Agak ngebrul ya. Seperti ini Mas Bro. Wah, maaf, saya bersihkan kameranya dulu. Nah, nih untuk pegangannya mantap ya, layarnya karena 9 in jadi lebih enak. Ya, hanya karena ini nih saya gagal modif. Ya, mau nggak mau nabung lagi buat yang lainnya. Untuk spesifikasinya nih saya beli cuma untuk main game aja ya, jadi nggak saya pakai untuk daily use, cuma main game, dan itu headsetnya ya. Nguras kantong guys.
uang, tapi mungkin lain kali saya akan tabungan lagi untuk memodifikasi fix. Untuk performa berapa, ya kita lihat. Inilah videonya.